Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hadir lagi bersama dengan channel Mas Komar Luda. Masih seputaran Terminal Purabaya Bungurasi ya. Kini kita akan pantau suasana Terminal Purabaya Bungurasi terkini, tepatnya di hari libur, libur panjang ini. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 atau bertepatan dengan tanggal merah hari libur kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Oke, ini diawali Sugeng Rayu dan ada Bagong Patas ya, Surabaya Pare Blitar. Ini pukul 7 lebih 34 menit atau setengah 8 lebih sedikit ya. Ini penumpang Bagong sudah full, Patas Surabaya Pare Blitar dengan tarif Surabaya Pare 25, Surabaya Blitar Rp40.000, masih dapat penumpang ini. Oke, simak video ini sampai selesai. Ini berdiri ya penumpangnya, Bagong. Pukul 7 lebih 35 menit ada sinar Mandiri Mulia Manise ekonomi Surabaya Tuban Semarang dengan tarif sekitar Rp91.000 ya, teman-teman ya. Penumpangnya lumayan dan disusul Sugeng Rayu pulang ke garasi ini langsung sukses. Pukul 7 lebih 36 menit ya, ini diperkirakan hari ini juga ramai penumpang. Ini pukul 7 lebih 36 menit Bagong AC tarif biasa Surabaya Tulungagung via tol Artis Ngorong 7225 menaikkan penumpang atau dapat poin. Kita lihat ya, wow, penumpangnya tidak seramai yang saya bayangkan. Nah, ini cukup ramai saja. Dan ada Mstrans angkatan pagi tujuan Denpasar ini. Wow, luar biasa ini, mau masuk shelter ke-23 ya. Peneleh Surabaya Denpasar. Dan ada Menggala Patas Surabaya Malang tarif Rp40.000 via tol Karanglo. Dan ada Bintang Mas Ekonomi Surabaya Bojonegoro Nabila. Cukup ramai penumpang terus berdatangan. Wow, tujuan Malangnya pulang ke garasi ini kosongan. Dan Bintang Mas Surabaya Bojonegoro, kita lihat kalau tadi Tulungagung tidak begitu ramai, apakah Bojonegoro juga ramai, kita lihat. Yo, ini ramai. Ramai tapi belum full ya. Dan langsung tidak kurang 1 menit ini dari shelter 13 berangkat ini Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via arteri. Pukul 7 lebih 40 menit ada Kalisari Patas ya Surabaya Malang tarif Rp40.000. Rumahnya cukup ramai nih teman-teman. Bisa dibilang ramai tujuan Malang. Pukul 7 lebih 41 menit Restu Panda Ekonomi Surabaya Malang. Berbayar lumayan. Pukul 7 lebih 41 menit ada Harapan Jaya Patas ya ini Surabaya Tulungagung. Patas penumpangnya ramai meskipun belum full ya teman-teman. Pukul 7 lebih 42 menit Akas Merah. Ini Karang Madura ya, sekitar biasa atau ekonomi. Lumayan penumpangnya arah Madura. Pukul 7 lebih 42 menit ada Restu Panda Patas ini Surabaya Ponorogo. Penumpangnya terpantau ramai ya, hampir penuh ini.
Pukul 7 lebih 43 menit ada Bagong James. Ekonomi atau AC tarif biasa Surabaya Malang via Tol Karang lo. Kita lihat penumpang Malang tadi Rp20.000 ini lumayan. Si pukul 7 lebih 43 menit kali ini menggala patas Surabaya Malang tarif Rp40.000. Oh, pulang ke garasi ya kosongan. Pukul 7 lebih 44 menit ini Restu Panda Ekonomi yang ke arah Ponorogo ya, atau ATB arah Ponorogo. Elizabeth Reborn. Kita lihat ya, biasanya rame nih, rame teman-teman. Wes, ada kasih salam dari Lebus Restu Panda. Masih pukul 7 lebih 44 menit Eka cepat. Patas atau non ekonomi Surabaya Solo Jogja Magelang. Oh, kayak ini masih dapat penumpang ya ini. Di belakangnya ada sumber selamat 7292 Surabaya Solo Jogja. Dapat penumpang ini. Langsung saya sebut lambat. Oh, Eka lumayan penumpangnya. Pukul 7 lebih 46 menit ada laju patas ini. Surabaya Jember Banyuwangi. Dari Surabaya Jember 120, Surabaya Banyuwangi 200 ya. Rumahnya juga terpantau lumayan ramai. Pukul 7 lebih 48 menit ada laju Rojo Kuning. Ekonomi ya teman-teman ya ini. Surabaya Jember nih kayaknya. Ada tulisannya Banyuwangi juga. Dan di belakangnya ada Tantrum Ekonomi Surabaya Malang via Tol Karang lo. Disusul Menggala apa ini? Patas ya Surabaya Malang ini menaikkan Dia mencari penumpang ya, ini tujuan Malang. Tarif Rp40.000. Penumpangnya juga terpantau cukup ramai nih. Pukul 7 lebih 51 menit ada Bagong Ekonomi Surabaya Malang. Kayaknya ini via arteri teman-teman ya, 7033. Atau tolnya sampai Porong saja. Tarik Rp20.000. Pukul 7 lebih 53 menit ada Sabar Indah. Sabar Indah ini tujuan Ambulu teman-teman ya. Odong-odong. Sabar Indah Mulia Surabaya Ambulu masih menyisir penumpang ini teman-teman. Dan di belakangnya ini pukul 7 lebih 54 menit ada Harapan Jaya. Non ekonomi ya, alias patas ini Surabaya Pare Blitar. Di belakang juga ada Harapan Jaya. Medium ini, belakangnya Big Bus Ekonomi. Kita lihat full ya penumpangnya untuk tujuan Pare Blitar ini. Masih menjadi primadona ya di pagi hari ini, ada yang berdiri penumpangnya.
Kita lihat yang ekonomi tujuan Tulungagung Trenggalek via tol. ATV cepat 7010. Wow, penumpangnya sudah mulai ramai, ini full teman-teman, luar biasa. Ini susu langsung bagong teman-teman ya ini. Ekonomi Surabaya Malang BBB. Wow, via tol Karanglo dan Eka cepat berangkat juga. Masih belum nampak ya, masih standar Surabaya Malang penumpangnya. Ini Eka cepat Surabaya Solo Semarang Bandung. Penumpangnya rame nih Eka cepat. Agak silau ya, kita menghadap matahari di timur. Pukul 7.56 menit ada Jaya Utama Indo. Mbah Damen ini terus upgrade ya untuk Jaya Utama Indo ini. AC tarif biasa ini Surabaya Tuban Semarang boys ini full aksesoris 7009 Mbah Damen. Barangnya juga terpantau ramai teman-teman. Pukul 7.57 menit Resto Panda Patas Surabaya Ponorogo. Full penumpangnya ini langsung 12. Pukul 7.59 menit Arvana Patas Naik Generation Blue Ocean Surabaya Malang tarif Rp40.000 Budi Avante. Kita pantau penumpang Malang rame ini Patas. Disusul langsung laju Dava ekonomi Surabaya Jember. Dan Aswes Sugera itu 7431 nih langsung ses Surabaya Solo Jogja. Pukul 8.01 menit Sugeng Rayu Surabaya Magelang Wonosobo Banjarnegara Purbalingga Purwokerto Laskar Serayu 7135 berangkat dari shelter ke-22. Penumpangnya lumayan. Pukul 8.02 menit Tentrem Surabaya Malang via tol Karanglo AC tarif biasa tarif Rp20.000. Penumpangnya lumayan ramai. Pukul 8.04 menit Ponorogo Indah Fighter Patas Surabaya Ponorogo. Penumpangnya ramai ya hampir penuh. Pukul 8.05 menit ya Jaya Kuning Noni Surabaya Ponorogo ekonomi ini atau AC tarif biasa. Pukul 8.06 menit ya ini 27 Trans Gaya angkatan pagi arah Jabodetabek. Oh, penumpangnya ramai teman-teman, luar biasa. Jatuh sinema 27 Trans Gaya. Pukul 8.10 menit ada Menggala Patas ini Surabaya Malang. Harga Rp40.000. Oh, penumpangnya lumayan ramai nih. Disusul Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung tarif Rp50.000. Penumpangnya hampir penuh ini. Dan langsung di belakangnya juga Surabaya Tulungagung ini bagong Surabaya Tulungagung ekonomi atau AC terbiasa via tol tarif Rp33.000. 7224. Penumpangnya full ini teman-teman. Disusul laju Patas Surabaya Jember tarif Rp120.000 dan bagong Jackie Chan ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Rumahnya masih standar ini Malang.
Oh, laju penumpangnya rame Surabaya Jember. Disusul langsung Dali Prima ya, Surabaya Bojonegoro. AC tarif biasa atau ekonomi tarif sekitar Rp40.000 sampai Bojonegoro. Kita lihat Bojonegoro penumpangnya ramai tapi masih banyak kursi yang kosong juga alias belum full ya. Pukul 8:12 ada sumber selamat Surabaya Jogja Purwokerto ini via tol panjang 7202. Berupanya juga masih belum nampak ya teman-teman sebelum via tol ini. Pukul 8:14 ada Pelita Mas ya, ini ekonomi atau AC tarif biasa Surabaya Madura atau Malang Surabaya Madura, ini ke arah Madura teman-teman. Kita pantau penumpangnya. Oh, penumpangnya ramai teman-teman arah Madura. Pelita Mas AC tarif biasa tahu ekonomi. Dan di belakangnya ada Indonesia Surabaya Tuban Semarang dan Amstrad diberangkatkan ini tujuan Denpasar. Oh, penumpangnya ramai teman-teman, angkatan tak luar biasa full ini. Dan sebagai penutup video kali ini ada Indonesia Surabaya Tuban Semarang AC tarif biasa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat berhari libur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.